kami dari Polres Jakarta Pusat sudah bekerja sama dengan Puslapor Mabes Polri untuk melakukan olah TKP di Posko Penjagaan. Jadi sudah diambil beberapa sampel barang bukti di Posko. Untuk hasilnya nanti akan segera disampaikan oleh Puslapor kepada kami. Sampel barang bukti yang diambil tadi seperti apa aja? Sampel di dalam itu mungkin ada jejak abu, kemudian barang-barang yang ada di dalam kayak semacam kabel, kemudian ada kaca, maupun keterangan saksi-saksi, rekaman video itu sudah kita ambil. Sesuai tadi olah TKP tadi, apakah seluruh pos pol ini terbakar atau seperti apa, Pak? Dari hasil pengecekan kami, yang terbakar di bagian pelayanan di depan itu titik api. Informasi dari lapor ada satu tempat. Sementara itu dulu. Untuk pelakunya sendiri kira-kira sudah diketahui, Pak? Kalau dari kami sudah mengamankan beberapa orang, sementara kita dalami keterangan dari mereka. Siapa, Pak? Termasuk mengenai. Iya, makanya kita dalami dulu. Kita punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari yang kita amankan. Ada berapa orang, Pak? Ya. Yang sudah kita amankan ada kurang lebih 17 orang. 17 orang? Iya. Yang diduga masih dalam pengembangan. Lalu kemudian dugaan yang mengenai pembakaran ini, Pak, ada yang bilang mau lotot kan? Mobil malah angin lagi sih itu. Talk shoot.